Masyarakat Bunyu kecewa dan mengeluh soal infrastruktur, jalan, dan fasilitas umum layaknya Rumah Sakit Bunyu yang kini berdiri ibarat museum angker menyeramkan. Hidup segan mati tak mampu yang dibangun pemerintah Bulungan. Proyek mangkrak itu dibangun sudah beberapa tahun lalu tetapi kondisinya kini terbengkalai. Sejumlah bagian sudah terhambur dan tak beraturan. Padahal proyek pemerintah itu dibangun menggunakan uang rakyat melalui APBN senilai kurang lebih 60 miliar rupiah. Tetapi realitasnya dana sebesar itu amblas namun bangunan proyek tidak dituntaskan. Ini jalanan Pak sebenarnya khusus orang penyakit rematik ini yang bisa lewat di sini. Kenapa Pak? Ini kalau lihat aspalnya kok ke begini. Sudah berapa lama begitu? Wah sudah lama ini Pak. Apa memang tidak perhatian atau bagaimana? Ya kemungkinan kalau perhatiannya sih mungkin ada. Cuma kan kebanyakan ke ininya. Apanya Pak? Mungkin kebanyakan ke tempat-tempat lain. Iya. Ya kan? Sedangkan kita ini di sini menderita selama berapa puluh tahun. Sedangkan jalan di depan itu Pak, itu pun di aspal begitu. Belum cukup satu tahun sudah terkupas-kupas. Itu Pak rematik semua itu. Bagus dibungkus semua orang rematik di sini Pak. Bagus semua jalan sini. Jadi artinya kecewa Pak ya? Oh jelas Pak. Kita ini masyarakat biasa pasti ada kekecewaan Pak. Dengan siapa Pak? Ya sama pemerintah lah. Jadi apa harapannya ke depan Pak? Ya mudah-mudahan bisa maju dan bisa dikembangkan supaya jalan aset jalan kita ini diperbaiki lebih bagus lagi lah. Ya cuma itu aja kami punya anu Pak. Mudah-mudahan jalanan ini bisa di terutama jalanan lah dulu. Untuk siapa? Untuk masyarakat Bunyu. Ya kalau itu Pak, kalau kami sih pribadi cuma itu aja jalan dulu. Sebab kita ini kemana-mana dapat lubang. Ya mudah-mudahan bupati yang baru ya bisa lah memperbaiki apa keluhan masyarakat yang ada di Bunyu ini. Masih di Bunyu. Warga Bunyu mengatakan proyek itu adalah warisan Bupati Sarwani kepada masyarakat Bunyu selama menjadi bupati. Udin, warga Bunyu mengatakan rumah sakit Bunyu kondisi terkini tidak lebih dari puing-puing bangunan yang berantakan di sana-sini dan tak tuntas pengerjaannya. Udin menduga proyek itu syarat dengan korupsi. Terkait soal proyek rumah sakit Bunyu, sejauh ini polisi sudah menetapkan satu orang tersangka dan sukses membuat salah satu pelaksana proyek masuk bui dan kini mendekam di tahanan Polda Kaltara. Polisi juga kini mulai menyasar pejabat Pemkab Bulungan untuk diperiksa dan tak menutup kemungkinan menyusul oknum lain yang sudah terdahulu di bui. Info yang berkembang, pejabat daerah terkait sudah bolak-balik Polda Kaltara, bahkan KPK sudah mulai melirik kasus yang menggunakan duit rakyat itu untuk diperiksa adalah pejabat dinas Bulungan terkait. Lantas apakah Bupati Bulungan akhirnya ikut terseret? Itulah yang ditunggu ceritanya oleh publik Bulungan dan Kaltara secara umum sejauh ini. Yang jelas, proyek rumah sakit itu telah membuat masyarakat Bunyu kecewa, bahkan marah, sebab hanya diprank untuk dibangunkan rumah sakit tetapi toh kini juga harus susah-susah ke daerah lain semisal rumah sakit Tarakan untuk berobat sekian lama. Intinya rumah sakit Bunyu yang gagal itu berdiri di atas sepengetahuan sang Bupati Bulungan. Yang menjadikan sebab rumah sakit Bunyu tidak saja merugikan duit rakyat dan mengecewakan mayoritas masyarakat Bunyu tetapi berdampak negatif langsung kepada sejumlah warga yang diberdayakan dalam proyek rumah sakit yang dianggarkan kurang lebih 60 miliar rupiah tersebut. Udin misalnya, warga Bunyu yang selama proyek rumah sakit dibangun menjadi mitra penyuplai material ke proyek itu, kini dia terpaksa harus menanggung utang material sebanyak kurang lebih 200 juta rupiah, lantaran material tersebut tidak dibayar oleh penanggung jawab proyek. Kabarnya, sang kontraktor telah kabur dan tak tercium lagi kabarnya hingga kini. Akibatnya ditagih utang tak kunjung berhenti, rumah tangga Udin jadi berantakan. Istri minggat dan terancam bercerai gara-gara tak tahan ditagih utang. Pekerjaan sebagai pengusaha hancur dan kini terpaksa harus mulai dari nol. Selama proyek ini hadir di Bunyu, penghidupan Udin hancur. Tak saja ekonomi tapi juga rumah tangganya.
Iya Pak, dia itu minta material karena memang saya pelayanan di Bunyu ini kan misalnya minta batu bata atau pasir timbungan kan. Ternyata tidak dibayar, baik-baik dari pelabuhan juga buru-burunya kerennya saya bayar, tapi ternyata tidak dibayar, cuma menjanjikan. Itu siapa yang menjanjikan Pak? Termasuk juga Pak Darwis, kedua sama Pak Bambang, orang IDK. Oh, dia lah yang pemegang proyek itu, Pak. Oh, termasuk batu bata, ya kan? Material pokoknya material yang lainnya lah, Pak. Termasuk dari pelabuhan juga, dari Tarakan ke pelabuhan Bunyu. Bunyu saya angkutkan naik ke sana. Iya, diperdayakan aja masyarakat kecil kan. Iya, merugikan saya. Ya, kecewanya itulah karena tidak dibayar utangnya sama saya kan. Kalau PT Pak Bun itu Pak di Jakarta tuh sekitar 130 lah kurang lebih lah. Kalau Pak Darwis sekitar 70 lah. Oh, enggak Pak, itu dia mereka langsung anak buahnya kemarin PT IDK itu kan sekitar ya mungkin sekitar saya 7 bulanan lah Pak. Ada namanya Pak Anu Pak. Namanya Pak Handono sama Pak Anunya, ya PM-nya lah Pak, termasuk Pak Bambang lah, itu minta kan karena memang saya pelayanan termasuk timbungan pasir, jadi dia minta tolong, saya ambilkan. Nah, jadi saya ambilkan, ternyata bilang antar dulu baru dibayar, sampai sekarang belum terbayar itu. Jadi Bapak ini merasa dirugikan dengan proyek itu Pak? Oh ya jelas lah Pak, karena memang aku ambil barangnya orang, saya belum bayar ke orang, dia juga karena belum dia saya dibayar sama mereka. Jadi apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah ini agar utang Bapak itu masalah Bapak terselesaikan? Ya, cuma itu saja Pak, kalau bisa ya dibayarlah supaya saya bayar juga orang, jadi saya juga enak sama orang. Karena saya dikejar-kejar sama orang juga Pak. Kini dia berharap pemerintah Bulungan bertanggung jawab atas proyek itu sebab masyarakat merasa dibohongi. Dari kawasan Rumah Sakit Bunyu, tim Kaltara TV melaporkan.